Saya merujuk kepada butiran 003.00 di mana 215 juta 500 ribu ringgit diperuntukkan untuk pendidikan teknik dan vokasional, dan butiran 017.00 program pembangunan kurikulum yang mana diperuntukkan 15 juta 963 ribu ringgit untuknya. Rakyat rata-rata berpendapat bahawa dasar pelajaran ataupun pendidikan negara sudah tidak sesuai dengan peralihan zaman. Benar, pendidikan bertujuan membekal anak muda dengan ilmu. Tetapi ilmu perlu sesuai dengan cara hidup masa depan anak muda. Kita orang Islam memang wajib mengetahui agama Islam yang kita anuti. Tetapi kita juga wajib sediakan diri untuk dunia di waktu mana kita perlu bekerja untuk membiayai kehidupan kita. Adalah penting masa untuk mempelajari agama diagih supaya masa untuk kehidupan duniawi juga mencukupi. Di zaman ini, ilmu sains dan matematik amatlah penting. Ilmu-ilmu ini tidak statik tetapi berubah-ubah sepanjang masa hasil kajian yang dibuat oleh para penyelidik. Hampir semua dari kajian ini disedia dalam bahasa Inggeris. Menterjemah ke dalam bahasa kebangsaan memerlukan pakar sains yang terpelajar dalam ilmu sains serta fasih dalam bahasa Melayu dan Inggeris. Oleh kerana ilmu-ilmu baru ini amat banyak dan luas, menterjemahkan memerlukan ramai pakar sains yang fasih dalam bahasa-bahasa berkenaan. Kita tidak ada penterjemah seperti ini. Sebaliknya, jika ilmu sains dan matematik diajar dalam bahasa Inggeris, penuntut boleh akses semua ilmu baru yang relevan sendiri tanpa pakar penterjemahan. Apabila menerus pelajaran di luar negeri, bahasa Inggeris amatlah penting. Apabila kita sudah kuasai ilmu ini dengan mendalam dan kita juga membuat penyelidikan, pada masa itu kita boleh guna bahasa kita. Sesungguhnya pada satu masa dahulu, bahasa ilmu adalah bahasa Arab. Orang Eropah pun terpaksa belajar bahasa Arab untuk mengejar ilmu orang Arab. Sebenarnya para pakar sains dari kaum bukan Inggeris pun masih guna bahasa Inggeris untuk perkenal hasil kaji selidik mereka dan juga semasa berbincang berkenaan sains dalam majlis akademik. Demikian juga dengan matematik yang penting untuk menghantar roket ke space station ataupun kepada bulan. Yang kedua, saya telah sebut berkenaan mengetahui ajaran agama kita. Fardu ain memang diwajibkan ke atas kita. Tetapi fardu kifayah juga penting bagi seorang yang ingin amal cara hidup Islam. Sebab itu fardu kifayah perlu diajar khusus berkenaan cara hidup Islam. Ini bermakna mengetahui nilai hidup yang perlu diamal oleh orang Islam mengikut Al-Quran dan hadis yang sahih. Ilmu yang diperolehi oleh orang yang tidak amal nilai hidup Islam akan disalahgunakan dan akan menghasilkan keburukan kepada diri sendiri, kepada Islam dan masyarakat Islam. Inilah yang kita lihat apabila orang Islam membunuh orang
termasuk orang Islam, sesuatu yang dilarang oleh agama Islam. Sistem mengajar juga perlu ditukar kerana perkembangan teknologi berkomunikasi yang mampu memperkenalkan ilmu dengan lebih mudah. Kita guna guru dalam darjah untuk menyampaikan ajaran ilmu kepada murid. Kita juga menyediakan buku untuk memudahkan perolehan ilmu. Tetapi sekarang kita boleh sampaikan ilmu dengan menggunakan komputer. Sebenarnya pengajaran yang disampaikan dalam YouTube umpamanya lebih mudah difahami kerana dianya disediakan oleh pakar dan dengan adanya gambar bergerak. Penuntut boleh ulang berkali-kali pelajaran yang disampaikan. Sepatutnya semua pengajaran disediakan oleh guru pakar dalam disk ataupun thumb drive, telefon atau komputer yang lengkap dengan semua maklumat dan ilustrasi yang mudah difahami. Guru darjah akan memandu murid mengikut pelajaran yang disediakan oleh guru pakar. Selain dari cara ini untuk menyampaikan ilmu, kerja praktikal juga diperlukan supaya lebih mudah murid memahami isi kandungan pelajaran. Saya harap pihak kerajaan akan kaji dan perkenal cara mengajar zaman teknologi ini. Melalui internet, kita boleh dapat pelajaran dari guru-guru pakar. Guru darjah akan memimpin pelajar mengikuti pelajaran yang sudah disediakan oleh guru pakar. Sudah tentu dalam mempelajari bahasa Inggeris, kursus yang disediakan oleh pakar yang membolehkan kita dengar perkataan-perkataan yang betul serta susunan ayat akan permudahkan kita mengikuti dan mengulangi apa sahaja berkali-kali sehingga terlekat di hati. Sesungguhnya, dasar dan cara pendidikan perlu dikaji dan dipinda supaya lebih sesuai dengan keperluan anak muda di masa hadapan. Demikian juga dengan cara menyampaikan ilmu kepada penuntut di semua peringkat. Saya dapati tidak ada apa-apa cadangan dalam pelanjawan untuk pendidikan ke arah ini. Sebab itu, saya tidak dapat sokong peruntukan bagi Kementerian Pendidikan bagi tahun 2021. Terima kasih. Terima kasih, Yang Berhormat.